Berikut ini cara untuk cek RAM di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang ingin melihat kapasitas dan sisa RAM yang kalian miliki, langsung saja berikut ini. Pertama tentunya buka dulu setting atau pengaturan dari HP Samsung masing-masing. Kemudian dari pengaturan ini bisa kalian ada beberapa menu, jadi untuk RAM-nya itu berada di bagian ini, di bagian perawatan perangkat dan baterai. Nah setelah itu, untuk RAM dia ada di sini. Kalau yang ini penyimpanan internal, kalau yang ini memori. Jadi pilih memori. Nah, setelah itu dia akan menganalisis dulu. Nah, dia ada 3,2 RAM tersedia, kemudian kapasitasnya itu 8 GB. Kemudian RAM plusnya atau memori virtualnya 4 GB. RAM itu bisa kita tambahkan dengan cara pilih hapus sekarang, nanti sisanya itu akan bertambah. Nanti lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi 4,5 tersedia atau RAM kosong. Jadi, itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.